Assalamualaikum, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali kami Narafem Camping bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Oh ya, di vlog kami hari ini, kami akan menuju tempat camping ground baru. Namanya di Taman Pinus, tempatnya di Megamendung Bogor. Kami sangat senang sekali untuk berpetualang dan menikmati keindahan alam yang nanti akan kami nikmati di sana. Kita mulai perjalanan ini ya teman-teman, jangan di skip. Menikmati perjalanan, kita bisa melihat pemandangan hutan pinus yang memanjakan mata. Suasana sejuk di Bogor memang selalu mengundang untuk berkemah ya teman-teman. Dan kita sudah hampir sampai. Hati-hati ya teman-teman bila menuju ke Taman Pinus karena jalannya hanya cukup untuk satu mobil saja, dan pastikan kendaraan kalian oke karena jalannya nanjak terus. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di Taman Pinus Camping Ground. Masya Allah, lihatlah keindahan alam di sekitar kita. Hutan pinus ini memberikan suasana tenang dan juga damai. Suara burung berkicau dan juga kabutnya menyelimuti pepohonan. Semuanya membuat kita merasa dekat dengan alam. Alhamdulillah. Ini dia suasana yang ada di Taman Pinus Camping Ground. Dan ini dia ada kafe dan juga resto. Dan di sebelah sana juga untuk registrasi ya pas kita datang. Ini adalah bagian paling penting, yaitu pasang tenda. Pastikan semua tiang tenda terpasang dengan baik agar tidak roboh pada saat hujan dan angin datang. Walaupun dalam keadaan mendung cuacanya ya, tapi kami tetap bersemangat untuk mendirikan tenda karena memang ya namanya camping ya, di situ seninya. Walaupun dalam keadaan mendung, mau hujan, tapi kami bersemangat untuk camping kali ini.
Karena berhubung di Taman Pinus ini camping groundnya masih terbilang baru, untuk area camping groundnya masih diratakan dan konturnya masih tanah. Tapi untuk ke depan akan dikasih kerikil biar nyaman dan enak untuk para campers. Setelah mendirikan tenda, saatnya menyiapkan peralatan camping kami. Dan ini adalah momen yang kita tunggu dan momen yang sempurna untuk kami bisa berkumpul dan juga berbagi cerita. Dan kami nanti sudah menyiapkan sedikit makan malam buat kami santap. Selesai, ini dia tenda kami, tempat yang cozy untuk beristirahat setelah seharian berpetualang. Sekarang kita bisa menikmati suasana sekitarnya. Ini dia suasana di seputaran tempat tenda kami berdiri. Karena hutan pinus, yang jelas tentunya pasti sejuk dan sangat enak suasananya. Dan kabutnya sudah mulai turun nih teman-teman. Dan inilah keajaiban di Taman Pinus Megamendung. Dengan hutan pinus dan juga kabut yang datang, membuat suasana camping ini semakin sempurna. Dan kita bisa tidur dan istirahat dengan tenang di bawah hutan pinus yang sangat syahdu.
Wah, kami gak sengaja bertemu dengan Tante Puji dan juga Om Wawan. Bertemu dengan teman sehobi di tempat camping bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan. Dan kita bisa berbagi cerita, pengalaman, dan juga seputar hobi kami dan tips camping. Wah, gak disangka ya, ternyata Om Wawan pandai juga meracik kopi. Mari kita mencoba kopi buatannya Om Wawan. Nah, teman-teman harus kenalan sama polisi patroli yang selalu berkeliling di area camping kami. Ini dia Summer. Setelah bercengkrama dengan Om Wawan dan juga Tante Puji, saatnya kita kembali ke tenda dan istirahat sampai ketemu besok pagi. Selamat pagi, pagi yang berkabut di Taman Pinus kali ini. Kami senang dan sangat menikmati tidur kami malam tadi. Terima kasih buat Taman Pinus yang sudah memberikan morning snack kami, bakwan yang sangat enak. Dan untuk sarapan kami kali ini, kami membuat kentang goreng sebagai pengganjal perut nanti buat makan siang.
Yuk kita lihat fasilitas apa saja yang dimiliki oleh Taman Pinus. Ini dia jalan menuju ke tempat camping kita. Nah, karena masih dalam tahap pembangunan di Taman Pinus ini, untuk toilet masih menyatu dengan kafenya ya teman-teman. Dan untuk sebelah kiri kita lihat itu lagi dibangun villa-villa kecil kayak begitu untuk kalian yang mungkin tidak berkeinginan untuk camping di situ, tapi ingin menikmati suasana dan tidak ribet untuk memasang tenda. Sebelah kanan untuk area campingnya ya teman-teman. Kita lanjut menuju ke Cafe and Resto. Dan sebelah sana kita lihat toiletnya ada dua. Toiletnya cukup bersih ya teman-teman. Nah ini dia untuk area toiletnya. Wastafelnya. Dan itu juga sebagian dari area untuk tempat makan, dan ini di outdoornya. Nah ini dia area camping ground di Taman Pinus. Sepertinya tidak bisa memuat banyak tenda, hanya untuk beberapa saja. Ini dia area menuju camping groundnya. Karena berhubung di Taman Pinus ini camping groundnya masih terbilang baru, untuk area camping groundnya masih diratakan dan konturnya masih tanah. Tapi untuk ke depan akan dikasih kerikil biar nyaman dan enak untuk para campers. Thank you.
selain kafe dan juga tempat camping, ternyata di Taman Pinus ini ada villa yang disewakan. Dan itu adalah tempat Peggy di mana dia tidur. Peggy itu anak kambing ya. Terima kasih telah menemani kami di petualangan kali ini di Taman Pinus Megamendung. Semoga kalian terinspirasi untuk datang ke sini dan menikmati alamnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk petualangan selanjutnya. Sampai jumpa! Selesai beberes tenda, kami mencoba untuk makan siang di kafe dan restonya di Taman Pinus. Dan rekomend banget untuk semua menunya, terutama ada nasi tawuran. Enak banget. Jangan lupa dicoba ya. Sama Tante Nana tuh kan pasti kayak begini. Ditunggu ya. Ya, hati-hati ya di jalan. Waalaikumsalam. Akhirnya jalan pulang dan kami disambut dengan kembali datangnya hujan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk petualangan selanjutnya. Sampai jumpa.